Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Kembali lagi dengan saya Irfan Zulkarnain, pemilik kandang Irfan Kamel Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, bisa WA di 085-856-400-108. Kemarin, alhamdulillah, setelah mereview bakalan jantan, ini ada bakalan betina usia sekitar 6 bulanan, 5 mau 6 bulan. Ada 4 ekor. Satu, ini pejantannya dulu merino. Ini juga merino kawin Garut. Ini tekselan kawin lokal, ini juga tekselan kawin lokal. Untuk harganya sendiri 1,5 juta. Belum termasuk ongkir. Ada 4 ekor. Kalau rezeki ya mungkin sudah kawin, tapi kemungkinan melihat posturnya masih belum. Tapi saya koloni dengan Santoso Merino Batur. Dan yang ini ada satu juga crossingan, insya Allah bunting ini. Ini harganya 2,5 juta. Ya ini. Kalau yang ada di sini yang makan mineral block itu 4,5 juta. Speknya dara. Jenisnya teksel kawin dorper. Kalau yang ini speknya F1 dorper, usia dara, bunting, kawin F1 juga. Untuk harganya 6,5 juta. Ini juga F1 dorper. Ini dara juga, kawin dengan F1 dorper juga, harganya 6,5 juta. Itu teksel kawin dorper 4,5 juta juga. Yang ini juga sama 4,5 juta dan dara semua. Ini mungkin juga mau dibeli oleh peternak Munjungan Trenggalek. Mungkin ini dengan Garut mungkin. Ya Garut yang dengan dorper itu. Itu mungkin harganya tadi masih negosiasi soal ongkir. Itu 8 juta belum termasuk ongkir. Kalau yang di sini, ini proses kawin semua, tapi yang mendominasi lokal, kawin full blood dorper untuk pemesanan peternak Klaten. Untuk harganya seperti lokal seperti ini, harganya 3,5 juta, sama seperti Garut. Biasanya kalau lokal saya ambilnya spesifikasinya yang sudah laktasi, biasanya di situ biar kelihatan lebih sudah besar lah. Nanti kalau janin dorper itu besar, nanti tidak
kesusahan saat melahirkan. Ini hasil cempe dari crossing. Itu yang lebih bulu halus, ini yang bulu keriting. Ini kedatangan penghuni baru. F1 Awasi cempe betina. Ini kawinan, ini yang dari kandang orang tua ini. Ini indukannya Texel. Nanti kedepannya mau saya kawinkan dengan full blood Dorper. Dan di sini juga ini mau eksperimen. Ini F1 Awasi, anaknya ini betina. Ini mau saya kawinkan dengan full blood Dorper, nanti hasilnya bagaimana? Meskipun F1, mungkin F1-nya F1 jumbo lah. Maksudnya F1 dari Dorper, tapi ada darah awasinya juga. Soalnya mau membeli awasi masih, semoga saja bisa lah. Minta doanya. Nanti Dorpernya bisa tambah lagi, dan awasinya juga bisa menambah. Nah, seperti ini cross awasi, tapi lebih cenderung mengikuti tur awasinya. Ini betinanya dulu F1 awasi, jantannya merino. Tidak mau kalah dengan indukan lokal, ini masih usia 6 bulan lah, mau mendekati 7 bulan. Posturnya lebih bagus. Kalau ini F1 Dorper, bunting full blood ini. Nanti mungkin kalau anaknya jantan ya dijual. Nanti hasilnya F2. Ini F2. Itu dulu belinya dari Bogor. Peternak Bogor itu membelinya dari rumah ternak Bandung. Itu F1-nya semula ya seperti ini, ada hitamnya, tapi kawin lagi dengan full blood white dorper jadinya putih, dominan putih. Kalau yang ini F1 awasi, ini kemungkinan kalau apa lahirnya melahirkannya di atas bulan Mei, berarti dengan full blood dorper saya. Ini juga sama, kalau lahirnya di atas bulan Mei, berarti dengan full blood Dorper. Ini adalah crossingan-crossingan. Ini yang laku ke Blitar, bunting tua. Beliaunya juga yang mengambil. Harganya 2,5 juta. Ini sisanya ada 3 ekor. Kita lihat ke kandang. Masuk ke kandang. Kalau yang ini jantan ekonomis. Tapi mungkin kalau tidak ada peminat mau digemukkan. Ini Garut kawin F1 Dorper. Harganya 3 juta. Kalau yang crossingan-crossingan itu kawin Texel harganya 2,5 juta seperti ini, sama seperti ini. Kemarin yang tanya cross awasinya yang mana? Cross awasi itu yang lari-lari itu. Dan yang F1 Dorper itu masih belum laku itu. Ya, yang ada hitam putih itu cross Dorper itu. F1 kawin F1. Kalau yang ini insya Allah kirim ke Blitar dengan bebarengan dengan jantan
anaknya apa Texel Jumbo Paijo. Ini mungkin juga dengan Paijo juga ini. Ini F1 kawin Paijo. Kalau itu juga sama indukannya ini kawin itu mau ke Banyuwangi. Berat yang ini ke Blitar. Itu harganya sama 3 juta setengah. Berarti alhamdulillah sudah laku 3 ekor F1 jantan-jantan 3 juta setengah. Yang belum cross awas ini sama cross dorper itu. Dan menunggu peranan-peranan yang lainnya. Ya itu kualitasnya bagus. Itu sebenarnya masih cross, tapi kualitasnya bisa mendekati F1. Karena dari genetik F1, kawin F1 tampilannya dominan ke dorpernya. Tapi itu tidak bisa dikatakan F1 atau cross. Tapi nanti kalau saya jual, biasanya pembelinya atau peternaknya itu saya pantau, soalnya nanti takutnya dikatakan dijual F1 dorper. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.